Inge Anugrah tuntut nafkah 1 miliar, Ari Wibowo. Aduh. Ari Wibowo menanggapi tuntutan nafkah 1 miliar rupiah dari Inge Anugrah. Ia mengaku belum membaca rinciannya. Aduh, saya belum baca, ujar Ari Wibowo di kawasan Sudirman, Jakarta, Selasa tanggal 20 Juni tahun 2023. Hanya saja, Ari Wibowo mempersilakan Inge Anugrah mengajukan tuntutan apapun ke hakim. Ia siap mengikuti keputusan hakim andai hakim mengabulkan tuntutan sang istri. Jadi mau ngomong apa atau minta apa, nanti kan ada hakim yang menentukan. Sudah ada jalur yang benar, jadi saya ikuti itu saja, ujar Ari Wibowo. Ari Wibowo cuma meminta pihak Inge Anugrah untuk tidak terlalu sering membicarakan hal-hal seperti itu di luar persidangan. Sebab masalah tuntutan nafkah dan lain-lain merupakan urusan pribadi. Proses perceraian kan masih jalan, dan semua akan diselesaikan di sidang tertutup, kata Ari Wibowo. Ari Wibowo juga berharap tidak ada lagi orang-orang yang menyebar gosip tentang perceraiannya dengan Inge Anugrah. Sebuah pernikahan tidak semuanya lancar, tidak pasti semuanya akan indah-indah saja. Kami juga manusia, tidak luput dari kesalahan, ucap Ari Wibowo. Jadi kalau kami sudah sepakat bahwa pisah adalah jalan terbaik, anak-anak juga sudah setuju, maka tolong didoakan saja supaya sama-sama bisa memulai lembaran baru, katanya lagi. Sebagaimana diketahui, Inge Anugrah mengajukan tuntutan nafkah dan hak asuh anak dalam jawaban gugatan cerai Ari Wibowo. Ia menuntut nafkah bulanan 5 juta rupiah yang dikalikan umur pernikahan dengan lelaki 52 tahun. Totalnya jadi 1 miliar rupiah 30 juta, kata pengacara Inge Anugrah, Petrus Balapationa. Ari Wibowo menggugat cerai Inge Anugrah pada tanggal 3 April tahun 2023. Gugatan terdaftar dengan nomor register 324 PDT, G, 2023 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan kini masih disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain cerai, Ari Wibowo juga menggugat hak asuh anak dari Inge Anugrah. Faktor kedekatan ayah anak jadi pertimbangannya. Ari Wibowo dan Inge Anugrah menikah pada tanggal 7 Juli tahun 2006. Keduanya dikaruniai 2 anak yakni Kenzo Wibowo dan Marco Wibowo.